السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي أمرنا بالدعوات والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعين الخيرات وعلى آله وصحبه الذين فعلوا الحسنات واجتنبوا المنكرات أما بعد Kau muslimin wal muslimat rahimakumullah Pada kesempatan yang berbahagia ini Alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur sehat jasmani dan rohani Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan Fi dunia wal akhirah amin ya alamin InsyaAllah pada kesempatan kali ini Saya ingin mentasrif Sebuah nama permainan yang begitu viral di zaman sekarang ini Yang disebut dengan permainan Lato-Lato Dan saya tidak tahu entah dari mana asal-usul nama permainan Lato-Lato ini Dan kenapa permainan ini disebut dengan permainan Lato-Lato Sebelum saya jelaskan Saya hamba do'if Apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan dan juga tata tasrifnya Mohon maaf yang seluas-luasnya Karena saya manusia biasa Tentulah ya khlu anil iwan nisyan kaum muslimin rahimakumullah permainan ini dinamakan lato 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 itu kalau kita tinjau kalimat lato itu termasuk kalimat fi'ilmadi keluaran surasi mujarod tepatnya itu bab yang pertama wazannya wazan nasoro yang suruh nasron dan kalimat lato ini termasuk bina ajwaf. Apa yang dinamakan ajwaf? Dalam matan bina dijelaskan harfun bin hurufil nahwu wakala. Jadi kalimat lato ini termasuk bina ajwaf karena ain fi'ilnya itu bukan huruf soheh, akan tetapi huruf elat alif itu kan huruf elat lato wajannya kola lato asluhu lawato kulibatil wawu alifan litaharukiha wang fitahi makoblaha kalimat lato asluhunya lawato kemudian wawu itu kita balik menjadi alif Kenapa? Karena wawu itu berharkat terjadi setelah harkat fathah. Lawato. Maka kita balik wawu itu menjadi alif. Fasoro lato. Lato yalutu lauton. Wamal waton fahuwa, la, itun wadaka malutun lutla talut malutun malutun qoma yakumu qauman wa maqwaman fa huwa qaimun wa makumun Kumla kum la takum makumun, makumun jadi jelas kalimat lato ini kita ketahui bahwa lato termasuk surasi mujarod tepatnya bab yang pertama wazan nasoro wazan kola wazan koma dan kemudian, kenapa permainan ini disebut lato lato? Apa arti daripada lato? Lato ailasiko. Lato itu artinya menempelkan. Contoh, lato shayab shayi. Menempelkan sesuatu dengan sesuatu yang sama. Itu namanya lato ya ai la menempelkan sesuatu dengan sesuatu yang sama itu namanya la lato seperti contohnya la maratu khaddaha bi sekinkar. wanita itu memolesi pipinya dengan sekinkar nah jadi lato maratu khaddaha bi skinkar. Wanita itu memoles pipinya dengan skinkar. Jadi jelas lato itu artinya lasiko. Lato syai'a bi syai'i menempelkan sesuatu dengan sesuatu. Itu namanya lato. Seperti kasus yang dialami oleh kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Kasusnya itu kasus Homoseksual LGBT sesama jenis lelaki dengan lelaki, ya, wanita dengan wanita, uh, apa sih wanita dengan wanita lesbi. Kalau lelaki dengan lelaki itu namanya homo. Itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kasus LGBT yang dialami oleh Kaum Nabi Lut, karena memang yang namanya Lato itu mengadu satu jenis dengan satu jenis yang sama, lelaki dengan lelaki. Itu Lato, jadi jelas kenapa permainan ini disebut dengan Lato-Lato, karena makna Lato-Lato itu menempelkan sesuatu dengan sesuatu yang sama, lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita. Itu namanya dalam kasus. Kaum Nabi Lut itu namanya uh, LGBT, ya, mengadu sesama jenis. Maka, permainan ini disebut lato-lato karena memang bolanya itu sama bentuknya, ya, bentuknya sama. Kemudian, kita goyang-goyang uh, supaya kedua bola itu saling nempel, saling mengadu. Itu namanya lato-lato mengadukan sesuatu ataupun menempelkan sesuatu dengan sesuatu yang sama menempelkan sesuatu dengan sesuatu yang sama maka jelas permainan ini disebut lato-lato dan saya tidak tahu entah dari mana permainan ini dinamakan dengan lato-lato itulah yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan Video ini bermanfaat bagi kita semua Dan mudah-mudahan Anak-anak kita Dijadikan anak yang soleh dan solehah Taat kepada Allah dan Rasulnya Dan mudah-mudahan Kita semua diberikan kesabaran Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mendidik anak-anak kita Hadanallahu wa'ayyakum majma'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh